login as sebagai editor. Habis itu klik editor. Editor. Habis itu ke bawah ada create issue. Create issue. Nah, diketik di situ volume 1, nomor 1, tahun, mulai kapan? Volume 1, nomor 1, 2017. Nah, volumenya di checklist, nomor di checklist, tahun di checklist, titel di checklist kalau dia ada isinya. Misalnya dikasih Juni 2017. Juni. Deskripsi, cover, boleh dikasih, boleh enggak. Ya, langsung sape. Habis itu bikin lagi. Kalau dia 2017 mulai, berarti kan selanjutnya volume 1, nomor 2, tahun 2017. Misalnya Desember. Silahkan, sebentar. Kalau sudah selesai, back isunya di publish dulu nggak apa-apa tuh. Mau title kosong nggak apa-apa, Pak? Mau title kosong? Nggak apa-apa, tapi checklist title-nya dihilangkan. Masih kosong karena belum diisi nanti menggunakan quick submit untuk artikel back issue.